Saudara, terdakwa kasus korupsi penyerobotan lahan Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara seumur hidup. Ya, Bapak orang baik, ya, Pak. Itu proyek ya, nanti puncak panen. Sebelum sidang putusan dimulai, terdakwa Surya Darmadi marah-marah di ruang sidang. Surya Darmadi mengaku dipaksa mencabut pra-peradilan pada tahun lalu. Tidak hanya itu, saat pembacaan putusan, ia juga sempat mengeluh jantungnya sakit sehingga vonis korupsi yang merugikan negara sampai 78 triliun rupiah itu diskor sementara. Majelis Hakim hari ini, atau maksud kami Majelis Hakim hari kemarin, memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Usai divonis, tim kuasa hukum Surya Darmadi ajukan banding. Memenuhi unsur kekurangan yang nyata. Maaf Yang Mulia, izin bisa istirahat sebentar, aku rasa agak enak. Oh iya. Rasa enak. Ini enggak kurang jantungnya kurang apa ya? Kurang enak. Kurang fit, Pak. Terus bisa istirahat sebentar gitu. Maunya diskor. Skor sebentar. Iya. Berapa lama? Sebetulnya kalau baca putusan tuh terus aja, Pak. Oke lah, saya terus aja lah. Terus? Gak apa-apa. Nggak banyak lagi nih. Iya. Ya? Iya. Bisa? Bapak masih bisa? Bisa. Atau bisa. Makan dulu? Harus jelas-jelas nih, ini masalah kemanusiaan aja ini, lah. Pak. Istirahat dulu, bisa. Skor dulu. Nanti ya. Jangan enggak sanggup pula melanjutkan. Bisa. Bisa skor, ya? Skor dulu. Tolong Pak Juniper Girsang. Skor dulu. Terima kasih, Majelis.